kemarin, publik dikagetkan dengan kabar pernikahan artis dan penyanyi Maudy Ayunda. Pemeran Kugi dalam film Perahu Kertas tersebut tiba-tiba saja mengunggah fotonya tengah berbaju pengantin di akun Instagram pada Minggu 22 Mei 2022. Tak ada keterangan lebih jauh mengenai pernikahan pelantun lagu Perahu Kertas ini di Instagramnya. pun dengan sosok suaminya. Ya, sosok suami Maudy Ayunda lantas menjadi perbincangan. Banyak netizen yang meyakini bahwa suami Maudy Ayunda adalah Jesse Choi, seorang alumni Stanford. Jesse Choi lahir di Korea yang tinggal di Amerika Serikat dan kini tinggal di Indonesia. Alasan Jesse Choi pindah dari Amerika Serikat ke Indonesia salah satunya adalah karena seorang perempuan yang selalu menyemangatinya. Banyak warganet yang percaya bahwa perempuan yang dimaksud adalah Maudy Ayunda. Walau begitu, Jesse Choi menegaskan jika keputusannya pindah ke Indonesia bukan hanya karena kekasihnya saja, tetapi memang sudah dipikirkan dengan matang sehingga ini adalah keputusan dirinya tanpa paksaan. Kabar pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse Choi diperbincangkan karena postingan Maudy Ayunda di Instagram. Maudy mengunggah beberapa foto, salah satunya yang mencuri perhatian adalah fotonya bersama pria yang diduga menjadi suami Maudy. Meskipun tampak selalu membelakangi kamera, tapi kemudian muncul nama Jesse Choi sebagai pria yang ramai disebut-sebut sebagai suami Maudy Ayunda. Jesse Choi diketahui merupakan sahabat Maudy di Stanford University. Mereka juga terlihat sering berkumpul dengan teman-teman kuliah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari unggahan foto di akun Instagram Maudy Ayunda.